tempat wisata. Tempat wisata Cipanteuneun anu pernahna di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, kalawan resmi dibuka deui. Sababaraha taun samemehna, kungsi katambelar sarta ditutup alatan sasalad COVID-19 anu mahabu di Sakuliah Indonesia ka sub Kabupaten Sumedang. Prak-prakan ngaresmikeun deui tempat wisata Cipanteuneun teh di pitembeian ku Gunting Pita ti PJ Bupati Sumedang. Eta tempatnya katelah kucurug sarta kaendahan alamna anu masih asri. Kiwari, eta tempat wisata Cipanteuneun teh sayaga didaregdeg ku wisatawan. Dinamprona, lianti bakal nyuguhkeun pamandangan alam jeung curugna anu endah, oge nyayagakeun mangpirang oleh-oleh anu mangrupa produk UMKM ti sabudeureun Kabupaten Sumedang. PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli ngeceskeun dibukana deui tempat wisata Cipanteuneun teh bisa muka lolong keranggawe keur masyarakat ti sabudeureunana, ngawanuhkeun produk UMKM, ngaroncatkeun widang ekonomi daerah, sarta nyambuangkeun ngaran HD daerah. Ya, alhamdulillah ini Sumedang ya, sudah mulai lagi satu wahana wisata di Cipanteuneun ini dibuka kembali. Sebenarnya sudah pernah dulu, katanya bahkan legendaris ini ya Pak. Legendaris ini apa namanya, pelestarian hutan juga ini supaya lebih cantik kelihatannya. Tetapi lebih dari itu, wahana wisata itu diharapkan dapat pertama untuk bisa peluang kerja bagi masyarakat sekitar sini dan masyarakat Sumedang pada umumnya, kemudian meningkatkan pendapatan bagi UMKM ya. UMKM kita juga akan diberikan di sini. Direktur Wahana Wisata Cipanteuneun Titus Diah miharep ku dibukana deui eta tempat wisata teh gede mangpaatna, utamana keur ngaronjatkeun widang ekonomi daerah katut warga. Kukituna eta tempat wisata teh mangrupa aset anu kudu dijaga bebarengan pikeun kamajuan sarerea. Wisata Cipanteuneun, karena selama ini kan Cipanteuneun itu vakum selama hampir 3 tahun. Sekarang saya mencoba untuk mengembalikan ke konsep awal bahwa Cipanteuneun itu adalah salah satu mata air untuk dijadikan wahana wisata. Nah, karena ikon daripada Sumedang yang salah satunya dari terdahulu lah, mungkin generasi-generasi yang sekarang tidak tahu bahwa Cipanteuneun itu seperti apa. Nah, hari ini insya Allah saya mencoba membangkitkan kembali wahana wisata Cipanteuneun. Yang ada di dalamnya adalah ada kolam renang, kemudian ada tempat camping, ada tempat kuliner. Nah, mudah-mudahan ini juga membawa kemajuan demi Kabupaten Sumedang di dalam wahana wisata. Diki Guntara, Bandung TV.